Cobaan-cobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Perkasa, yang Maha Bijaksana. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat. Justru sayugia kita ni sepatutnya menjadi dari kalangan hamba-Nya yang benar-benar bersyukur. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat kembali bertemu dalam siri kuliah kita yang kadang-kadang jarang-jarang kita bertemu. Kadang-kadang jarang-jarang. Cuti pula panjang. Habis cuti nak start balik tu, Allahu Akbar. Tiba-tiba nak start balik tu, bak pula bak berat tu. Jadi saya pun duk fikir macam mana kita ni. Ala kullin, begitulah sifat ilmu ni, kita kena senantiasa istiqamah lah. Sepatutnya kalam tu kena ustaz dululah nombor satu sekali. Ini semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita semua semangat yang berterusan untuk berada dalam majlis ilmu dan sifat dahaga yang bersangatan terhadap ilmu. Kita rasa nak lagi, nak lagi, seolah-olah kita tak puas dengan ilmu. Itulah sepatutnya. Cuma kadang-kadang kita ni disibukkan dari majlis ilmu dengan macam-macam urusan kita lah. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala, walau apapun kesibukan kita, walau apapun halangan dan gangguan, walau apapun cabaran, walau apapun kegelinciran, moga Allah Subhanahu Wa Taala menarik ubun-ubun kita kembali ke jalan ilmu. Sebagaimana doa yang Nabi SAW ajar, doa penghilang kesedihan tu, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uk. Doa tu panjang, tapi mukaddimah tu dia kata, ya Allah, Nabi ajar kepada kita doa, inni abduka, aku ni hamba kepadamu, hambamu, wa ibnu abdika, anak kepada hamba lelakimu, wa ibnu amatika, anak kepada hamba perempuanmu, nasiyati biyadika, ubun-ubunku di tanganmu, madin fiyya hukmuka, yang berlalu atasku hukum darimu, adlun fiyya qada'uk, dan keadilan pada diriku adalah sesuai dengan yang ditakdirkan olehmu. Bila kita serahkan diri kita kepada Allah, kita minta agar Allah tarik kita kembali di atas landasan ilmu. Sebab kadang-kadang nak istiqamah ni memang payah. Tapi begitulah. Walaupun kita kata ghalik, kita ghalik ke sana ke sini, ada masa Allah Taala tarik kita kembali ke jalan ilmu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa cinta dan dahagakan kepada ilmu, berpandu kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam waktu yang terbatas, kita nak ulang balik sikit
apa yang kita baca adalah meruntuhkan argumen kaum liberalis dan pluralis. Iaitu orang ni ada kefahaman liberal, kefahaman plural, pluralisme. Yang mana kita katakan pluralisme ni orang yang mana menganggap semua agama tu sama, dan liberal adalah orang yang menafsirkan agama mengikut kefahaman dia, tidak kembali kepada kefahaman Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi faktor munculnya kumpulan-kumpulan ini berakhir kita baca dalam pada muka surat 84, sebab-sebab kemunculan pemikiran pluralisme agama. Yang pertama, kerana konsep kebenaran relatif. Maknanya tidak ada satu kebenaran yang solid. Kebenaran itu relatif. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Pada orang ni betul, pada orang lain tak betul. Pada orang tu salah, pada orang lain mungkin betul. Jadi itu kebenaran bersifat relatif pada mereka. Jadi setiap orang boleh mendakwa dia betul. Dan kita tak boleh kata kita je yang betul, orang lain salah. Di sisi kita bukan macam tu. Di sisi kita kata Islamlah agama yang benar, selain daripada Islam agama yang salah. Kerana apa? Kerana Allah yang kata inna dina indallahil Islam. Tuan-tuan mungkin pernah dengar perkataan, jangan kata kita je betul, orang lain pun boleh jadi betul. Pasal apa? Mereka meyakini kebenaran bersifat relatif. Okay? Kita jangan kata kita je betul, orang lain mungkin betul. Sebab benda tu betul di sisi kita, bukan betul di sisi orang. Boleh jadi benda tu betul di sisi dia, bukan betul di sisi kita. Jadi mereka menolak kebenaran mutlak. Kita kata kebenaran tu milik Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian pengaruh juga pluralisme ni kerana adanya terpengaruh dengan golongan batiniyah. Yang mana walaupun kita kata kebenaran ini milik Allah, tapi dia ada lagi. Itu hang tersirat, tersurat. Dia ada lagi kefahaman tersirat dia yang dia kata kebenaran dalam kebenaran. Tahu lagu mana pula kau dia ni. Kalau kita tahu tu kulit baru, kalau dia tahu adalah isi. Jadi menyebabkan mereka kebenaran yang asalnya milik Allah tu ditafsir pula lain. Kemudian pengaruh seterusnya ialah pengaruh falsafah Yunan. Kita dah baca juga pengaruh falsafah Yunan. Mereka mengambil agama dari golongan falsafah, sehingga akhirnya kebenaran dinilai dengan akal, sedangkan kefahaman kita, keimanan kita al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu mesti datang dari Allah. Apa yang Allah Ta'ala kata benar, itulah benar. Apa yang Allah Ta'ala kata salah, itulah yang salah. Apa yang Nabi SAW kata benar, itulah kebenaran. Apa yang Nabi SAW kata salah, itulah salah. Tapi golongan falsafah ni kadang-kadang dia berfikir sudut pandang dia, sehingga akhirnya dia menafsirkan agama bukan menurut panduan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Lalu pengaruh-pengaruh ini mewujudkan pemikiran yang luar daripada kerangka asal agama, dan muncullah kefahaman liberal, muncullah kefahaman pluralisme yang kita dah bahaskan sebelum daripada ini. Baik. Sebab eksternal kenapa mereka ni boleh begitu berkembang, kerana sifat asal usul mereka ni pemikiran daripada barat yang tidak suka terikat kepada teks agama, atau tidak suka terikat kepada gereja. Kerana satu ketika dulu gereja di sisi mereka terlalu rigid. Gereja terlalu anggap mengongkong dan menghalang kebebasan berfikir. Sehingga akhirnya mereka berubah meninggalkan gereja, teks-teks agama, mereka berfikir tentang agama mereka dengan akal. Tapi tak boleh nak banding itu kepada agama Islam. Islam lain dengan apa yang berlaku pada Nasrani dan gereja mereka di Eropah. Islam terjaga. Quran terjaga. Sunnah terjaga. Wahyu terjaga. Dan dia tidak bersifat seperti mana gereja. Tak. Islam itu berkembang pemikirannya. Tapi dalam masa yang sama ada asas yang menjaga, iaitulah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tapi pengaruh ini menyebabkan liberal itu berkembang, dan akhirnya
mempengaruhi pemikir-pemikir Islam. Apatah lagi dia pergi belajar pula dekat barat. Kemudian bertambah lagi perkembangan pemikiran dia, dan mereka kagum dengan corak pemikiran, dan akhirnya termasuklah dia dalam agama Islam. Dan pengaruh ni muncul di akhir-akhir ni, tambah lagi dengan yang dahulu telah orang panggil agama ataupun pemikir-pemikir Islam yang dulu juga ada terpengaruh dengan kefahaman-kefahaman ahli kalam ataupun falsafah Yunan. Maka wujudlah kefahaman yang berbeza tentang akidah kita, agama kita, yang mana tidak bertepatan dengan apa yang diwahyukan atau difahami oleh Nabi atau diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Itu yang kita bincang sebelum daripada ni, saya recall balik. Malam ni kita nak masuk bab yang keempat dalam buku kita ni. Siapa ada bukulah. Siapa yang tak ada buku tu memang dia kena hafal betul-betul, sebab bab ni memang berat sikit. Ha. Tapi tak boleh salah juga sebab buku tak tahu mana, cuti lama sangat. Ustaz pun cari buku tadi, dok mana buku ustaz ni? Apa tak lagi anak murid lagu. Tak, cutinya lama dengan Allahu Akbar. Salah cikgu lagu ni, tidak salah anak murid ni. Kena piak dia panggil. Tahu kena piak? Kena rotan, hok kena rotan cikgu ni. Baik. Bukan cikgu kita ni, cikgu ni hok ngajar ni. Cikgu Hamzah ada ni dia ni. Baik. Argumentasi bab argumentasi penyeru liberal pluralisme agama dengan Al-Quran, berikut sanggahannya. Geng-geng pluralisme agama ni bila dia bercakap tentang Quran, tahu tak dakwaan dia apa? Geng-geng Al-Quran, geng-geng. Bahasa mudah dia kata Al-Quran ini datangnya dari Muhammad. Bahasa mudah. Dalam masa yang sama, kenapa dia boleh terjebak, padahal kalau orang kafir kata lagu tu, mana siapa? Ni orang Islam boleh boleh sampai ke tahap perkataan itu. Kalau kita kata berat. Faham tak ni? Ni memang bab malam ni berat. Dah lah cuti lama, masuk-masuk kelas tu hok berat selalu. Tapi saya ubah, saya kata golongan pluralisme agama yang mengaku Islam, mereka sampai kepada perkataan Nabi Muhammad yang panggil mereka Al-Quran ataupun menuturkan Al-Quran. Macam mana dia boleh sampai ke tahap tu? Sebab tu kita kata kembali kepada tadi, dia ada pengaruh kepada falsafah Yunan ataupun ilmu kalam. Yang kita selama ni duduk duduk bincangkan. Kita bacalah. Sikap para penggiat pluralisme agama terhadap Quran boleh dibilang selaras dan merupakan perpanjangan dengan sikap kullabiyah dan asyairah terhadap Al-Quran, yang mereka meyakini bahawa Tuhan tidak berbicara dengan suara dan huruf. Sebaliknya, mereka mengajukan konsep bahawa Allah berbicara dengan kalam nafsi, yakni bahasa jiwa, ucapan batin yang tidak terlafazkan. Kerana menurut mereka, Allah tidak memiliki bahasa. Allah tidak ada suara dan huruf. Kalam Allah tidak ada suara dan tidak ada huruf. Jadi, Al-Quran menurut mereka seperti ibarat atau parafrasa tentang bahasa jiwa Allah.
Al-Quran menurut mereka adalah makhluk. Kerana lafaz Quran berasal dari Muhammad atau Jibril alaihi salam. Ai, faham ke tak ni nak kata? Eh? Faham tak? Kita selur-selur eh. Pasal takut tak faham. Ahlul kalam bila berkata tentang sifat Allah berkata-kata. Allah ni, mereka mengatakan Allah ni bersifat dengan kata-kata. Mutakalliman. Eh? Dalam sifat 20 ada sifat kalam dan ada sifat mutakalliman. Betul tak? Ya, ada kan sifat kalam. Sifat kalam. Tapi kalam di sisi mereka tak sama dengan kalam yang kita faham. Kerana mereka kata, mereka nak lari daripada sifat Allah ni menyerupai makhluk. Sebagaimana kita pun kata Allah tak serupa dengan makhluk. Tapi kita menerima apa yang Allah Ta'ala kata, bahawa dia berkata-kata sebagaimana yang layak bagi dia. Selesai. Mereka tak. Mereka kata Allah berkata-kata tidak serupa dengan makhluk berkata-kata. Jadi kalau makhluk berkata-kata ada suara, Allah tak ada suara. Makhluk berkata-kata ada huruf, Allah tak ada huruf. Jadi bagaimana Allah berkata-kata tanpa suara, tanpa huruf, tanpa? Dia kata itu adalah kalamnya nafsi, kalam bahasa jiwanya Allah. Allah wahyukan, bahasa mudah kita kata macam ni lah. Perkataan ni ada lafaz dan ada makna. Ada lafaz dan ada makna. Bila Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi, Allah turunkan makna lafaz tu daripada Nabi. Kita kata itu hadis kursi. Pada kita, Quran ni maknanya dari Allah, lafaznya dari Allah. Quran. Mereka nak lari daripada tu, dia kata tak. Allah ni berkata-kata bahasa jiwa. Tidak suara, tidak huruf, tidak apa. Lepas tu yang keluar, Nabi yang sebut dalam bahasa Arab. Allah wahyukan makna kepada Nabi Musa. Nabi Musa sebut bahasa. Nama apa nama Musa? Nama Nabi Musa. Bahasa apa? Bahasa Arab ke? Aramaik dia panggil. Mana setiap Nabi tu guna bahasa dia sendiri. Wahyu kalam Allah turun pada kalam nafsi, bahasa jiwa. Kalau dia kata lagu tu, bererti yang sebut Quran tu siapa? Nabi Muhammad. Asas pemikiran inilah yang menyebabkan ada di kalangan mereka yang mengatakan bahawa Quran datang daripada Nabi Muhammad. Sebab pengaruh ilmu kalam yang ada pada mereka. Kenapa pula dia tak boleh terima akal, tak boleh terima huruf dan suara? Oh, sebab dia kata sifat Allah ni tak boleh berpecah daripada diri dia lah, beginilah, ya tazajjak, macam-macam. Allah mesti satu, solid, tidak berpecah. Kalau ada sifat kalam berpisah pula daripada dia. Cerita panjang. Akhir sekali, menyebabkan satu kepeningan lah. Yang kedua, konsekuensi daripada perkataan tersebut, okay, bahawa lafaz Quran tu datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab pada dia Allah hanya turunkan wahyu bersifat makna saja kepada Nabi. Allah kata-kata tu bahasa jiwa. Adapun lafaz bahasa Arab tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kata mereka. Ajaib. Ni orang Islam ni berkata lagu tu. Kerana ada pengaruh kalam. Pengaruh orang panggil falsafah dalam kepala dia. Ahli sunnah kita sebut lepas daripada ni. Baik, sambungan. Tuan-tuan bacalah nanti. Lebih tu. Hal ini menunjukkan bahawa bid'ah merupakan warisan dan bahawa pengasasnya memiliki pewaris. Bid'ah tersebut dapat semakin besar dan menjadi sarana kepada bid'ah lain yang lebih besar. Bahkan boleh sampai mengantarkan kepada kekufuran.
para pendukung pluralisme agama telah mewarisi bid'ah kullabiyah dan asyairah terkait konsep kalamullah adalah bahasa jiwa. Kemudian mengembangkan bid'ah tersebut menjadi bid'ah yang lebih besar, iaitu metod, nak sebut agama mana, hermeneutika lah, nak sebut pepayah ni. Konsep apa pula ni? Hermeneutika. Sukar yang mana nak sebut, tak lama tak mari dia tu. Taylor siapa? Dia konsep ni, dia panggil apa? Mediator. Sepertinya orang kerasukan, jin tu berkata-kata tapi keluar daripada mulut orang. Faham tak? Jadi apa bahasa jin? Tahu, tapi orang tu sebut dalam bahasa dia. Bukan dia yang cakap, jin tu cakap. Dia tu hanya mediator. Sampai tahap dia kata Nabi Muhammad tu, dia sebut bahasa Arab tu sebab dia ni mediator. Bahasa wahyu sebenar turun dalam bentuk bahasa jiwa. Hak keluar bahasa Arab sebab Nabi bahasa Arab. Kalau sampai kepada orang lain, Nabi lain, bahasa lain pula. Tepuk dahi kita. Tepuk dahi tak, tak ada tepuk dahi. Faham tak saya sebut? Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, fal bid'u takunu fi awwaliha shibran thumma takthuru fil atba' hatta tasiru azru'an wa amyalan wa farasikh. Bid'ah ni awalnya mula sejengkal. Dia nak kata apa? Allah berkata-kata tidak ada huruf, tidak ada laf, tidak ada suara. Asas situ nak takut. Habis tu hak kita baca ni, dia kembang lagi, akhir sekali jadi jengkal, daripada sejengkal jadi hasta, jadi sedepa, sampai boleh sampai ke sebatu, sampai boleh beberapa farsakh, beberapa batu. Pasal apa? Asalnya daripada kegelinciran daripada manhaj agama. Jika mengikuti kullabiyah dan asyairah tentang konsep kalam nafsi terhadap kalamullah, lantas dari mana asalnya huruf dan frasa Al-Quran? Kalaulah dia kata, okay, boleh ikut saya ni malam ni? Faham kan? Faham ke tak lagi? Ya, kata angguk-angguk je tu. Kita nak bincang tajuk apa-apa? Kitab-kitab asal adalah pluralisme dan liberalisme. Liberalisme, semua agama ni sama. Pluralisme, semua agama ni betul belakang. Liberalisme menafsirkan agama mengikut kefahaman-kefahaman yang pada dia, dia rasa boleh berkembang dan sebagainya. Akhir sekali, kenapa benda ni berlaku? Kerana ada pengaruh daripada falsafah dan pengaruh daripada ahli kalam. Dan sebahagian daripada itu diterjemahkan dalam pandangan mereka terhadap Al-Quran. Apa pandangan mereka terhadap Al-Quran? Mereka terpengaruh dengan golongan falsafah dan mereka kata Quran, wahyu yang mana turun kepada Nabi merupakan bahasa jiwa sahaja yang menyebutkan, menuturkan dalam bahasa Arab adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kefahaman umum. Sebahagian yang kata tolak, tak boleh. Takkanlah kita nak kata lagu tu. Jadi di sini poin dia. Jika mengikuti, sekali lagi saya baca, jika mengikuti kullabiyah dan asyairah tentang konsep kalam nafsi. Faham kalam nafsi? Kalam jiwa, bahasa jiwa. Kalam nafsi ni bahasa jiwa. Di bahasa diturunkan dalam bentuk jiwa sahaja, tak dituturkan dengan huruf, tidak dituturkan dengan suara, bahasa jiwa. Habis tu yang keluarkan bahasa jadi bahasa Arab, Quran tu dalam bahasa Arab siapa? Marilah pandangan dia. Sama ada Nabi Muhammad
atau Jibril. Kalau kita nak faham macam tu, Asy'ariyah atau dari Allah sendiri. Kalau dari Allah sama dengan kita, tapi mereka tak ada terima yang tu. Asy'ariyah memiliki jawapan yang berbeza-beza dalam hal ini. Al-Baqillani misalnya menjelaskan bahawa frasa dalam kitab-kitab wahyu berasal dari bahasa para rasul yang kepada mereka diturunkan kitab-kitab tersebut. Daripada dia keluarkan bahasa tu Nabi. Allah hanya turunkan wahyu bahasa jiwa saja. Pasal Allah tak berkata-kata supaya kita. Jadi yang keluarkan bahasa tu Nabi. Pada mereka ni, pada mereka. Jangan, kalau tak boleh dah lah. Tadi nak berhenti 955. Takkan nak berhenti dalam bab syubhat. Tak boleh jawab. Berhenti sagu ni, sudahlah ustaz ngajak separuh jalan. Balik hak ni. Kat lepas lah kita. Hai Abu Mu'ah, payah sungguh lah. Asy'ariyah memiliki jawapan yang berbeza-beza dalam hal ini. Al-Baqillani misalnya menjelaskan bahawa frasa dalam kitab-kitab wahyu berasal dari bahasa para rasul yang kepada mereka diturunkan kitab tersebut. Nak tulis lagu mana kelas hari ni kalau tak ada buku? Ada buku, tak ada buku? Faham tak? Tapi nak tulis lagu mana? Rasa kalau mengerti tak ingat pula rasa. Tapi tak apalah, pandai-pandailah dia mau tulis. Yang penting faham, recording ada. Beliau berkata, wajib an yu'lam anna al-kalam al-haqiqi huwa al-ma'na al-mawjud fi an-nafs lakin ja'ala 'alayhi amaratin tadullu 'alayhi fataratan takunu qawlan bi lisan 'ala hukmi ahli dhalika al-lisan وَمَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ وَجَرَى عُرْفُهُمْ بِهِ وَجَعَلَ لُغَةً لَهُمْ. Penting untuk diketahui, dia kata, Baqillani kata, bahawa kalamullah yang hakiki adalah makna yang berada dalam jiwa. Tetapi Allah menjadikan makna tersebut memiliki tanda-tanda yang menunjukkan hal tersebut. Terkadang ciri-ciri tersebut merupakan perkataan dengan lisan yang sesuai keadaan, istilah dan adat kaum yang berbicara dengan lisan tersebut yang mereka memakainya sebagai bahasa sehari-hari. Dalam hal ini Allah berfirman, dia kata, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Kami tidak mengutuskan seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya supaya dia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Dalam ayat tersebut, makna kata Al-Baqillani ini, masih lagi kut kata-kata dia. Dalam ayat tersebut, Allah mengabarkan bahawa dia mengutuskan Nabi Musa kepada Bani Israel dengan bahasa Ibrani. Kemudian Nabi Musa memahamkan bahasa jiwa tersebut kepada kaumnya dalam bahasa Ibrani. Sebagaimana Allah juga mengutuskan Nabi Isa dengan bahasa Aramaik. Jadi Allah turunkan bahasa jiwa kepada Nabi Isa. Nabi Isa lah yang menuturkan dalam bahasa Aramaik. Dan Allah juga mengutuskan Nabi kita dengan bahasa Arab. Kemudian Allah turunkan wahyu. Nabi SAW memahamkan bahasa jiwa tersebut ke dalam bahasa Arab. So kalau ikut kata dia ni, bererti yang sebut nas-nas Quran tu Nabi lah. Bukan Allah. Tuan-tuan, pening ngaji bab gini ni. Saya sebenarnya, kalau cerita bab ni saja memang, ginilah, inilah konten utama mereka. So kita katakan pluralisme agama mendakwa Nabi Muhammad, dialah yang menuturkan Al-Quran melalui syubhah yang ada. Syubhah yang ada apa? Quran itu kalam Allah, tapi dalam bentuk bahasa jiwa. Nabi sebagai mediator ataupun Nabi yang mengeluarkan bahasa Arab dia. Ini adalah pandangan falsafah ahli kalam. Baik, ahli sunnah macam mana? Ini penting. Kita skip. Pergi jawab.
Okey. Muka surat ah 100. Baca buku muka surat 100. Ha. Tak kata ada buku hak ni kena tulis. Adapun ahli sunnah yang sebenarnya. Ini jawapan kita. Kena tulis ni jawapan sebenar. Kalau dengar tadi macam ya-ya dah ustaz sebut lah. Dan takut bila kita dengar. Tapi kalau berakhir gitu memang logik akal juga lah. Akal memang gitulah. Dia atas bahasa orang. Kalau orang tu cakap confident, meyakinkan, dia boleh terima. Akal. Tapi kita tak tergantung dengan itu. Kita berpegang kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Baik, sekarang ni apakah manhaj sebenar ahli sunnah dalam mengimani bahawa Allah berkata-kata? Ahli sunnah yang sebenarnya mereka membangunkan akidah mereka terkait sifat Allah di atas nas-nas syariat berdasarkan Quran dan sunnah, di mana dalil-dalil yang menjelaskan bahawa Allah berbicara dengan huruf dan suara sangatlah banyak. Kita tak tolak bahawa Allah berkata-kata, dan bila Allah berkata-kata ada suara yang didengar dan boleh ditulis perkataan itu dengan perkataan yang sebagaimana kita tulis huruf, difahami dengan bahasa Arab asal. Mana Quran begitulah dia turun daripada wahyu, Jibril ambil daripada Allah, macam itulah dan disampaikan kepada negara. Siapa yang berkata-kata dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin dari Allah. Begitu dia datang, begitulah keimanan kita. Dan tidak ada yang menjadi penghalang. Kalau kita kata gitu, Allah ni berkata-kata dengan huruf, kau berkata-kata dengan suara seperti makhluk dan sebagainya. Kita kata Allah berkata-kata sebagaimana selayaknya bagi Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak menyerupai makhluk. Dia Allah tidak menyerupai makhluk. Tapi kalau Allah taala sebut macam tu, lagu tu lah. Baik. Jadi nas Quran ni banyak menyatakan Allah ni dia berbicara dengan huruf dan suara, tapi dengan sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama, Allah Ta'ala menyeru panggil hamba-hambanya dalam beberapa ayat. Pertama, وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا, dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Tur, dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia bermunajat kepada kami. Yani Allah berbicara kepada dengan nabimu Musa alaihi salam. Allah Taala sebut dia berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam dengan bahasa yang difahami oleh Nabi Musa, bukan bahasa jiwa. Allah juga berfirman, wa yauma yunadihim fayaqulu ayna syurakaiyal ladzina kuntum taz'umun. Dan ingatlah di hari Allah akan menyeru mereka, dan di saat itu Allah berkata, Allah berkata dalam bahasa Quran ni, Allah berkata, di manakah sekutu-sekutuku yang kamu dahulu katakan. Jadi nas-nas Quran menunjukkan Allah berkata-kata dengan kata-kata yang difahami oleh makhluk-makhluknya, didengar dan difahami, bukan bahasa jiwa sampai terpaksa Nabi jadi mediator. Bukan. Allah juga berfirman, فَدَلَّهُمَا بِغُرُورِ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ مُبِينٌ. Maksudnya, maka syaitan pujuk Adam dan Hawa memakan buah itu dengan tipu dayanya.
Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi kedua-duanya auratnya, dan mulailah keduanya menutup dengan daun-daun syurga. Kemudian Allah menyeru mereka. Allah menyeru mereka dengan berkata, bukankah aku telah melarang kamu berdua? Ini makna ni, bahasa Allah Ta'ala sebut, alam anhakuma antilkuma syajarati wa aqullakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Bahasa Quran ni kata, Allah berkata dan Allah kut perkataan dia kepada Nabi Adam AS pada waktu tu dalam Quran. Maknanya ialah, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu, dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Quran mengatakan Allah berkata-kata dan Allah kut perkataan dia macam tu. Bukan bahasa Nabi Muhammad dah. Quran kut kata-kata Allah sendiri. So kita ahli sunnah beriman, memang Allah berkata-kata dengan perkataan yang difahami, ada suara yang didengari, tapi yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak serupa dengan kata-kata kita. Boleh faham? Itu ahli sunnah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kataan nida yang bererti seruan atau panggilan dalam bahasa Arab, maknanya adalah suara yang tinggi. Kata an-nida tidak boleh dimaknai selain suara. Semua dalam ayat-ayat, kalau tuan-tuan tengok ayat Quran ni, surah pertama, surah Maryam ayat 52. Ayat yang kedua, surah Al-Qasas ayat 62. Ayat yang ketiga, surah Al-A'raf ayat 22. Tiga ayat Quran yang diberi dalam buku ni, Allah Ta'ala sebut wanadainahu wanadahuma ni wa yauma yunadihim. Kata an-nida, nida, nida dalam bahasa Arab, bila difahami nida makna seruan, dan seruan ni maknanya seruan dengan suara yang kuat sehingga didengar. So kalau kita kata, kita tolak perkataan ni, Allah sebut macam tu dalam Quran, menunjukkan memang Allah berkata-kata dan didengari, difahami. Cuma dengan yang layak bagi Allah, macam mana itu, jangan fikirlah lagu mana Allah Ta'ala sebut tu, tapi ada dengar suara, ada bahasa yang difahami dan makna yang jelas. Baik, Al-A'raf ayat 22. Baik, itu pertama. Hujah yang pertama, Allah sebut dalam Quran, dia menyeru hamba-hambanya dengan seruan yang mereka dengar dan mereka faham. Bukan bahasa jiwa dah. Menolak hujah mereka. Boleh faham? Okay, bukan bahasa jiwa. Sebaliknya, seruan yang didengari dan difahami. Ini ahli sunnah. Yang kedua, hujah kita bahawa Allah Ta'ala berkata-kata dengan bahasa yang didengari, ada suara, bukan sekadar mari tiba-tiba masuk dalam jiwa, kemudian Nabi sebut. Itu kefahaman mereka. Kita kata tak, dengan suara itulah turun kepada Nabi. Dengan bahasa itulah turun kepada Nabi. Itu ahli sunnah. Hujah yang kedua ialah, bagaimana Allah berdialog dengan Nabi Musa alaihi salam. Allah berdialog dengan Nabi Musa, bukan Nabi Musa pergi tiba-tiba duduk diam, zrup masuk dalam diri Nabi Musa, wahyu itu turun. Tak. Allah berkata-kata dengan Nabi Musa. Sehingga Allah Ta'ala suruh Nabi Musa. Nabi Musa jawab, wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Nabi Musa, apa yang ada di tangan kananku? Nabi Musa pula jawab, qala hiya asaya atawakka'u alaiha wa ahushu biha ala ghanami. Ni tongkat aku yang aku duk pukul-pukul daun dan aku halau kambing-kambing aku. Ada dialog yang telah berlaku antara Allah dengan Nabi Musa yang disebut dalam Quran.
Dan ini bukan bahasa jiwa, ini bahasa yang didengari. Ahli sunnah beriman begitu. Paham? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Taha ayat 13-14. Kata Allah, fastami' lima yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Maka dengarkanlah wahai Musa akan apa yang akan diwahyukan kepadamu. Allah Ta'ala suruh, dengarkanlah wahai Musa. Apa maksud dengarkanlah? Mana nak dengar dengan telinga Nabi Musa AS akan wahyu-wahyu Allah. Bukannya bahasa turun pada Nabi Musa tu zrup masuk dalam jiwa dia. Tak. Bahasa yang didengari. So, ahli sunnah kata memang Allah berkata-kata dengan perkataan yang difahami, didengari. Tapi yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tak sama dengan makhluk. Boleh faham? Kita pergi lagi. Dalil yang okay, bahkan dalam seruan yang disebut dalam surah Taha tu, Allah Ta'ala kata, innani anallah, sesungguhnya akulah Allah. Kod perkataan tu dari Allah Azza wa dalam Quran, Allah seru, dalam Quran Allah cerita waktu Allah sebut kepada Nabi Musa, innani anallah, sesungguhnya akulah Allah. Nabi Musa dengar macam tu. So kita nak kata itu bahasa jiwa turun daripada Nabi Musa? Tak. Nabi Musa dengar kalam Allah itu. Lagu mana? Yang layak bagi Allah. Kita ahli sunnah begitu. Okay, faham? Kemudian, dalil yang seterusnya. Okay. Ketiga. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat nanti kan Allah berkata-kata juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut wala dalam surah Saba ayat 23. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Dan tiadalah, maknanya dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkannya memperolehi syafaat itu. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Al-Haq, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Lalu Al-Imamul Bukhari dalam menafsirkan ayat ni, dia mendatangkan satu riwayat. Bab, kata Al-Imamul Bukhari, bab qawlullahi ta'ala wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adhina lah hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum قالوا الحق وهو العلي الكبير ولم يقل ماذا خلق ربكم قال مسروق عن ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أن الحق أنه الحق وَنَادَوْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْجَابِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْشَرُ اللَّهُ الْعِبَادَ
fayunadihim bi sautin yasma'uhu min ba'd min man ba'uda kama yasma'uhu man qarub. Anal malik anad dayyan. Oh. Paham? Saya bahasa terjemahan itu bahasa Arab dia. Imam Bukhari ni dalil kita yang ketiga, Dalil pertama apa tadi? Allah menyeru hamba-hambanya. Dalam banyak tempat Allah menyeru, perkataan seruan adalah perkataan yang didengar dengan suara yang kuat. Jadi maknanya menetapkan bagi kalam Allah ada suara. Falsafah kata apa? Tak ada suara. Dia adalah wahyu yang turun dari sudut bahasa jiwa yang keluarkan suara, dan tu Nabi Muhammad. Itu perkataan mereka. Kita ahli sunnah tak, kalam Allah tu didengar dan difahami, ada suara. Hujah pertama, perkataan Allah menyeru hamba-hambanya. Hujah yang kedua, Allah telah berdialog dengan Nabi Musa. Dan dalam dialog tersebut, Allah kut kata-kata dia, sesungguhnya akulah Allah. Dan difahami oleh Nabi Musa AS. Bererti, Allah berkata-kata dengan suara yang didengar dan difahami. Dalil yang ketiga. Dalil ketiga ni. Allah Ta'ala telah menyatakan perkataan para malaikat, qalu madza qala rabbukum, apa yang Allah berfirman kepada kamu? Qalul haqq, mereka kata kebenaran. Dalam sahih al-Bukhari, Imam Bukhari telah meletakkan ayat tadi, ayat surah Saba ayat 23, bab kalam Allah ni. Bab apa? Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq. Bila hilang ketakutan dari hati mereka, lalu mereka ditanya, apa yang Tuhanmu berfirman? Mereka kata, Allah berfirman dengan kebenaran. Imam Bukhari dalam menafsirkan ayat ini telah mendatangkan satu riwayat hadis yang sahih. Dia berkata, qala Masruq an ibn Mas'ud, dari Abdullah ibn Mas'ud menafsirkan ayat ni, apabila Allah berkata-kata dengan wahyu, seluruh penduduk langit mendengar wahyu Allah sehingga mereka semua tunduk ketakutan. Lalu apabila hilang ketakutan dari hati mereka, mereka lantas ditanya, apa yang Tuhanmu berfirman? Mereka menjawab, Allah berfirman dengan kebenaran. Bererti dalam hadis tu berkata, didengari firman Allah oleh seluruh penduduk langit. Bererti kalimah Allah, kalam Allah ni didengari. Bahkan Al-Imamul Bukhari dalam bab yang sama mendatangkan satu lagi riwayat dari Jabir, dari Abdullah bin Unais, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahsyurullahul ibad, Allah akan menghimpunkan seluruh hamba-hambanya, fayunadihim bisautin, lalu Allah menyeru mereka dengan suara. Sautin, jelas dalam hadis ni. Allah menyeru mereka dengan suara, yasma'uhu man ba'ud, yang didengari oleh orang yang jauh seperti mana didengari oleh orang yang dekat. Macam mana? Wallahu ta'ala alam. Suara Allah bukan macam suara makhluk. Kita kata Allah bersuara, tapi dengan yang layak bagi Allah dan tidak menyerupai mana-mana makhluk. Dalam hadis ini sebut, bila Allah berkata-kata, orang jauh kau, orang dekat kau, semua dengar sama. Macam mana? Wallahu ta'ala alam. Tapi hadis itu kata, didengari oleh makhluk.
Ini menjawab hujah mereka, bahasa kalam Allah tu bahasa jiwa. Sedangkan hadis tak kata macam tu. Boleh faham? Lagu mana tu? Wallahu ta'ala alam. Tapi Allah berkata-kata, difahami, didengari. Ya. Cuma kita tak katalah suara Allah seperti suaranya makhluk. Seperti mana kita berkata pada sifat-sifat Allah yang lain. Faham? Ini ahli sunnah kata macam tu. Baik. Imam Bukhari juga berkata dalam kesempatan lainnya berdalil dengan hadis Abdullah bin Unais di atas. Imam Bukhari sendiri dalam mentaklik hadis ni. Wa fi hadza dalilun anna sawtallahi la yushbihu aswatil aswatil khalq li anna sawtallahi jalla dhikruhu yasma'u man ba'ud kama yasma'u man qarub wa annal malaika yas'aquna min sawtihi fa idza tunadal malaika lam lima yus'aqu qala Allah 'azza wa jalla fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun falaysa li sifatillahi niddun wala mathalun wala yujadu shay'un min sifatihi fil makhluqin. Kata Imam Bukhari dalam mentaklik hadis tadi, hadis yang Abdullah bin Unais sebut tadi, Allah berseru dengan suara yang didengar oleh orang jauh seperti mana yang didengar oleh orang dekat. Kata Al-Imamul Bukhari dalam mentaklik atau menghurai riwayat tersebut, kata Imam Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad, hadis tersebut merupakan dalil bahawa suara Allah tidak serupa dengan suara makhluk. Kerana dalam hadis tersebut, suara Allah didengar oleh orang jauh sama seperti didengar oleh orang dekat. Yang mana tidak ada pada makhluk sifat macam tu. Betul? Selain itu, malaikat juga tersungkur di saat mendengar firman Allah. Namun ketika mereka saling memanggil satu sama lain, mereka tidak tersungkur. Macam mana sebenarnya? Wallahu ta'ala alam. Yang kita tahu, bila malaikat dengar, malaikat tersungkur mendengarnya. Dan Allah berfirman, kerana itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui sifat Allah tidak ada yang menandinginya, serupa dengannya, tidak ada satu sifat pun padanya yang dimiliki oleh para makhluknya. Ini kata Al-Imamul Bukhari. So Allah berkata-kata dengan sifat yang layak bagi Allah. Didengar. Seperti itulah. Macam Quran turun, begitulah dia turun. Boleh? Nampak ada pencerahan sikit daripada hak tadi. Kalau bererti tak ada, nanya. Dalil yang keempat berkaitan dengan sifat Allah berkata-kata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tadi ayat Quran kita sebut, ni hadis Nabi pula. Allah Taala yaqulu Allahu azza wa jalla ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٌ مِّنْهُمْ وَإِنْ اِقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْرًا اِقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ اِقْتَرَبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا اِقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِ يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim, Allah berfirman, aku berada dalam sangkaan hambaku. Aku selalu berada bersamanya. Aku selalu bersamanya jika dia mengingatiku. Jika ia mengingatiku dalam dirinya, aku mengingatinya dalam diriku. Jika dia mengingatiku dalam kumpulan, aku akan sebut dia dalam kumpulan yang lebih baik dari mereka.
Dan jika dia mendekatkan diri kepadaku sejengkal, aku dekatkan diri kepadanya sehasta. Jika dia dekatkan diri kepadaku sehasta, aku dekatkan diri kepadanya sedepa. Jika dia mendatangiku dengan berjalan, aku mendatanginya dengan berlari. Biasa dengar hadis ni? Al-Imamul Bukhari, Al-Imamul Zahabi dalam mentafsirkan, dalam mensyarahkan hadis ni, dia kata apa? Hadza hadithun sahihun wa fihi tafriqu baina kalamin nafsi wa kalam baina kalamin nafsi wal kalamul wal kalamil masmu' fa huwa ta'ala mutakallimun mutakallimun bihadha wa bihadha wa huwa alladhi kallama Musa taklima wa nadahu min janibit turi wa qarrabahu najiyya. Kata Imam Az-Zahabi, hadis ini adalah hadis yang sahih. Padanya terdapat pembezaan antara bahasa jiwa dan bahasa yang didengar secara langsung. Bahasa jiwa dan bahasa yang didengar secara langsung. Bahasa jiwa tadi, wahyu turun dari sudut makna, lafaznya daripada Nabi. Bahasa wahyu betul, lafaz dan makna daripada Nabi. Kata Imam Az-Zahabi, Allah berfirman dengan dua-dua. Maknanya hadis kudsi kita terima, wahyu turun dengan apa ni, makna kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bagi tahu. Ada, tapi kita tidak menolak bahasa kalam Allah yang didengari, kita tak tolak. Mereka ahli falsafat kalam, mereka tolak, kita tak tolak. Cuma kita kata Allah berkata-kata dengan dengan suara yang layak bagi Allah, tak sama dengan makhluk. Settle, boleh faham? Mana hujah yang kelima? Allah, banyaknya nak berhenti bila ni kita. Hujah kelima dan yang terakhir. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ni. Yaqulullahu azza wa jalla yaumal qiyamah ya Adam yaqulu labbaika rabbana wa sa'daika fayunadi bi sautin innallaha ya'muruka an tukhrija min dhurriyyatika ba'than ila an-nar qala ya rabbi wa ma ba'thu an-nar qala min kulli alfin arahu qala tis'un wa tis'umi'atin wa tis'atan wa tis'ina. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari, hadis yang sahih. Allah berfirman, makna dia Allah berfirman pada hari kiamat, wahai Adam. Lalu Allah panggil Nabi Adam. Adam pun jawab, labbaika wa sa'daik. Ya, ya Allah, aku dengar, aku sahut dan aku datang. Aku sahut dan aku datang, kata Nabi Adam AS. Sampai dengan tu, lalu Allah berfirman lagi, Allah berseru dengan suara, kata dalam hadis ni, Allah berseru dengan suara, innallaha ya'muruka, wahai Adam, Allah telah memerintahkan kamu supaya mengeluarkan dari zuriat kamu rombongan-rombongan neraka. Nabi Adam AS tanya, apa itu rombongan neraka? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dari setiap 1,000 yang aku tengok, 999 ke neraka. Dari 1,999 dihantar ke neraka daripada anak zuriat keturunan Nabi Adam AS. Hadis yang sahih. Hadis ni biasa dengar kan? Ramainya penghuni neraka. Tapi fokus dalam hadis ni ialah Allah berfirman dengan suara kepada Nabi Adam AS. Semua dalil Quran, dalil hadis menolak kefahaman pluralisme atau liberalisme yang mengambil kefahaman mereka daripada ilmu kalam, terutamanya kullabiyah ataupun asyairah yang
menolak firman Allah dengan berkata-kata, dengan suara, sehingga akhirnya syubhah ataupun kebingungan yang melanda mereka menyebabkan oleh kerana mereka kata Allah Ta'ala bersifat tak ada suara, tak ada, tidak dengan huruf. Dan so kita kata lagi tu siapa kalau tidak Allah turunkan wahyu dengan suara dan huruf, siapa yang keluarkan bahasa Arab? Oh, dia kata ni sebenarnya keluar daripada bahasa Nabi. Itu bertentangan 100% dengan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan apa yang Nabi SAW sebut dalam hadis. Jadi itulah syubhah, sebahagian daripada syubhah, keraguan yang ada dalam pemikiran liberal dan juga pluralisme yang mereka terpengaruh dengan kefahaman falsafah ataupun al-kalam, dan kita sebagai ahli sunnah sebaliknya menolak kefahaman-kefahaman itu, dan kita berpegang teguh dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Taala kata, begitulah yang kita imani. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, begitulah juga kita imani. Kerana tidak ada yang lebih tahu tentang Allah berbanding dirinya sendiri, dan tidak ada yang lebih kenal Allah Azza wa Jalla daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti setakat itu dulu. Okey. Malam-malam ni tak boleh bagi syubhat banyak, tidur tak lena nanti. Oh, kena pula kelas malam dan benda lepas isyak mengaji bab ni pula kat. Allahu akbar. Tapi saya harap fahamlah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua dan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di atas manhaj sunnah, di atas manhaj salafus salih yang kita kata berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan inilah gambaran bagaimana seandainya kita tidak kembali, tidak berpegang kepada Quran dan sunnah, akal sebagaimana saya sebut di awal tadi, bila kita berbicara seolah-olah akal kita nak mengiyakan dia. Kalaulah tidak kerana pencerahan dari Al-Quran dan juga As-Sunnah, nescaya kita pun payah nak undur balik berpegang kepada ni. Kerana apa? Kerana sifat akal itu sebenarnya dia subjektif. Orang ni cakap bahasa yang meyakinkan, dia boleh dengar, dia boleh percaya, dan akhirnya logik berbeza. Tapi agama ni dibina bukan di atas logik semata-mata, sebaliknya agama dibina atas wahyu, perkataan Allah dan juga sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebab itu sekali lagi saya pesan, teguhlah di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah, teguhlah di atas pandangan para salaf, dan teguhlah di atas pandangan ulama-ulama hadis. Semisal yang kita sebut tadi, Al-Imamul Bukhari, Al-Imamul Zahabi, yang berkata tentang Allah sebagaimana yang Allah Ta'ala kata tentang dirinya sendiri. Dan jangan kita lupa satu ayat Quran, antara peranan syaitan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya' wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Syaitan ni antara yang dia suruh kita buat, suruh buat benda jahat, betul. Suruh benda keji, ya. Ada satu lagi hak benda syaitan suruh duk hasut kita buat, iaitulah berkata tentang Allah dalam apa yang kita tak ada ilmu padanya. So kalau kita nak berkata tentang Allah, berkatalah dengan apa yang Allah sendiri kata tentang dirinya dan apa yang Allah sendiri wahyukan kepada nabinya. Itulah manhaj salafus salih, dan kita tidak melampau dalam membahaskannya. Sebaliknya sampai satu titik kita kata itulah yang Allah Ta'ala sebut, dan Allah lebih tahu tentang dirinya, dan Allah bersifat sebagaimana yang layak baginya, dan tidak sama Allah dengan satu pun sifat makhluk. Laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Semoga Allah Ta'ala menjaga iman kita semua. Wallahu ta'ala a'lam. Boleh tu tak? Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.